Kita akan melakukan cheat game online point blank. Pertama, kita buka dulu software untuk cheatnya. Lalu kita open target file point blank, open. Lalu setelah itu kita buka game point blanknya. Start. Tunggu sampai tampil. Oke, kita login seperti biasa. Saya mau pakai nickname Krokila. Login. Kita masuk lebih dahulu. Ini sembarang, terserah kita. Sebenarnya kosong. Oke. Pertama kita akan memulai cheat untuk pangkat dulu. Lihat, yang awalnya pangkatnya seperti ini, saya akan ubah. Buka program cheat engine nya ini, statusnya sudah ready. Game point blank, kita mulai cheat nickname saya manipulation. Oke. Sebentar, kita di scan dulu. Oke. Ini terdapat alamat-alamat yang harus kita cari untuk merubah pangkat kita untuk bisa menjadi lebih tinggi. Search next. Software sedang melacak nickname manipulation. Mungkin yang akan kita ubah di sini pangkat, poin, cash, XP. Oke. Kita cek lagi. Sudah ada. Scan kembali karena belum ada alamat yang kita temukan. Oke. Kita find ulang. Oke, sudah ada. Saya akan mengubah pangkat saya sesuai dengan keinginan saya. Kita ubah.
copy, kita edit covernya, kita copy di sini. Oke, kita lihat pangkat saya berubah. Pangkat saya berubah menjadi seperti ini. Mungkin ini terlalu tinggi dan akan dicurigai oleh Excel. Kita coba 12, kita ganti. Oke, kita lihat berubah pangkat saya menjadi diamond. Kita ganti lagi pangkatnya. Tiga puluh. Saya coba apakah bisa atau tidak. Oke, kita lihat pangkat saya berubah. Kita ganti lagi menjadi pangkat yang lebih tinggi. Kita di sini, oke. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, pangkat saya menjadi lebih tinggi dan kita memulai untuk setelah pangkat kita memulai untuk cheat point dan cash. Kita mulai alamat masih di sini. Misalnya kita masukkan value tertinggi yaitu 99. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Poin saya bertambah, yang tadinya 148, poin saya bertambah menjadi berapa ini, 10.027.156 yang tadinya 148. Lalu kita masuk ke langkah merubah poin. Oh, lihat dulu sebelumnya poin saya 19.359. Oke, kita ubah merubah poin kalau tidak salah di sini. Kita coba. Oke, value nya 99, mulai tertinggi. Oke, bisa kita bisa lihat untuk koin yang tadinya sedikit menjadi lebih besar. Kita akan coba merubah XP.